Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang bagi saya luar biasa, karena dulu ada beberapa pembahasan tentang lukisan ini, terutama kalau kita lihat di sudut kanan atas tentang Latan Ritata Arupalaka. Yang menarik dari lukisan ini adalah mahkota yang ada di yang beliau kenakan. Kemudian saya mencari beberapa referensi apakah mahkota ini ada apa tidak. Ternyata kalau beberapa data yang ada yang saya telisik itu memang tidak ada. Kemungkinan memang ada, karena tidak mungkin biasanya orang melukis detail itu bahwa, kalau tidak ada, biasanya sesuai objek yang ada. Namun ternyata saya menemukan suatu catatan Belanda, sebuah buku tentang adanya mahkota. Jadi kalau kita baca di sini, sebenarnya mahkota kalau berbahasa Belanda sih di sini de Kroon van de Koning der Bugis Raja Bone. Jadi ini adalah gambar bentuk dari mahkota Raja Bone, walaupun di sini dia tulis de Kroon van. Jadi mahkota ini bernama Saloka, apakah Salokoa atau apa, saya karena buku ini sepertinya menggunakan pensil, jadi bahasanya pun berbahasa Belanda, terus tidak ada beberapa sudah kata-kata dalam bahasa Belanda itu tidak jelas. Nah, di sini di mahkota ini juga bertuliskan huruf lontar, namun ketika saya coba analisa dan kemudian saya juga bingung apa dalam huruf ini, sempat menanyakan kepada beberapa teman yang biasanya lebih paham tentang perihal huruf lontar pun juga susah menganalisa apa kalimat di dalam mahkota ini. Jadi ta'rab wa'mah itu, ini ada beberapa huruf yang susah menganalisa kalimat apa yang di dalam huruf di dalam mahkota ini. Yang menarik dari penjelasan berbahasa Belanda ini hanya menerangkan bahwa mahkota ini, saya sempat ada Van Lick Gunover, jadi bahwa mahkota ini terbuat dari emas, kemudian memiliki tarikan ke atas, ada dua parode ini, jadi ada seperti dua tanduk ya, kalau dua gandhi yang dan semua bertatahkan emas dan ada permatanya. Jadi ini hal yang menarik bahwa ternyata kemungkinan besar yang dicatat dari salah satu dalam buku ini bahwa memang ada mahkota Raja Bone. Jadi bahwa memang ada mahkota yang dikenakan Arum Bone. Sedikit informasi yang bisa saya berbagi, semoga bisa bermanfaat, menjadi referensi baru buat kita ketahui bersama. Assalamualaikum.